Buat mengisi representasi dan juga. It's in the way you look at me, so I can see just who I am inside. The way my heart doesn't listen, and so it just keeps wishing, wishing you were close to me, so that its beat was synchronized with yours. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one for me. You're. The For me, you're my hero and my best friend, and girl I swear you're a godsend. Lovely as a ray of sun, the very first one just as the day begins. So I got a round trip ticket, but I don't wanna take it. I only wanna take half and give the other half to somebody who won't waste it. now. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one for me. You're the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, am swastiastu nama buddhaya, salam kebajikan Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Afifah yang akan memandu acara bedah karya pada siang hari ini. Kepada yang terhormat, Dr. Insinyur Agung Budi Sarjono MP, selaku Kepala Departemen Arsitektur Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Erni Setiowati MTA selaku Ketua Program Studi S1 Arsitektur serta seluruh dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Ada juga pembicara pada siang hari ini, yaitu Kak Anwar Bahir Syafullah, serta para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara siang hari ini. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita memulai acara hari ini dengan berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, pada acara beda karya siang hari ini, kita akan mengulas karya dari salah satu urban designer ternama nih, yaitu Kak Anwar Bahir Saifullah. Namun teman-teman, sebelum kita memulai inti acara pada siang hari ini, Diingetin lagi nih buat teman-teman, jangan lupa buat mengisi form registrasi yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat Zoom ini ya. Jangan lupa isi presensinya juga. Nah, buat teman-teman yang bisa on-cam, boleh banget nih on-cam. Oke, okay. rangkaian kegiatan acara bedah karya pada hari ini akan diawali dengan presentasi sesi pertama, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu ada sesi pemaparan yang kedua dan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Setelah itu, di akhir acara akan ada penyerahan plakat kepada pembicara dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Oke, baik. Nah, sebelum Kak Bahir memaparkan presentasi karyanya, aku bakal bacain sekilas tentang CV-nya Kak Bahir. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah CV dari Kak Anwar Bahir Saifullah. Jadi Kak, Anwar ini eh, pada tahun 2019 sampai dengan sekarang sedang bekerja di Urban Plus sebagai urban designer. Kak Bahir ini eh, juga merupakan salah satu lulusan Sarjana Arsitektur di Universitas Indonesia dan melanjutkan Master of Science di Eindhoven University of Technology. Nah, untuk awardnya sendiri, Kak Bahir ini punya banyak, pernah banyak memenangkan berbagai macam penghargaan. Contohnya itu ada Pitch to Policy, a Policy Intervention Competition, Ya, Ijabar di Bandung boleh di-scroll. Nah, selain berbagai penghargaan tadi, Kak Bahir ini juga banyak uh, experience dalam project-project yang udah beliau ikutin. Ini contohnya ada di Urban Plus dan Alien DC. Oke. Okay. tanpa menunggu lama lagi langsung aja aku panggilin ke Anwarnya ya halo kak halo Kak Bahir ya halo uh, terima ya. kasih gimana nih kak kabarnya uh, baik alhamdulillah uh, ya perlu kalau boleh on cam ya? ya oh iya, boleh kak on cam oke okay. okay. nah kalau boleh tahu kesibukan Kak Bahir akhir-akhir ini apa aja nih boleh nih diceritain dikit kali ya. Uh, sekarang sih saya lagi masih kerja di Urban Plus ya uh, jadi jadi sebagai urban designer uh, jadi Urban Plus itu semacam kantor urban designer di Indonesia yang mungkin oh sebentar ini suaranya ini ya oke okay. uh, Eh uh, mungkin ada yang tahu kalau urban di Urban Plus itu uh, kan, kantor urban design pemenang uh, ibu kota negara kompetisi bareng yang kemarin jadi kayak uh, saat ini saya jadi sebagai urban designer uh, uh, menggarai beberapa proyek salah satunya yaitu ibu kota uh, yang sebagai lead lead uh, project yaitu itu Pak Sibarani Sofian. Saya uh, ikut bantu di situ dan be ada beberapa proyek uh, urban design lain seperti uh, ada ada uh, industrial estate di Karawang sama ada juga uh, resort uh, kompleks di uh, di sekitar Danau Toba. Jadi kayak kesibukan saya sekarang kebanyakan ya udah jarang uh, ngerjain proyek arsitektur lebih ke master planning dan urban design sih kayak gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, pada sesi pertama ini, Kak Bahir sendiri akan mempresentasikan karyanya yang berjudul MCK Kobak. MCK Kobak ini sendiri merupakan salah satu proyek riset desain Kak Bahir yang berfokus pada arah sosial behavior masyarakat sekitar. Proyek ini juga udah pernah jadi salah satu partisipan exhibition di Seoul. Nah, Daripada teman-teman makin penasaran nih dengan materi yang ditunggu-tunggu, langsung aja kepada Kak Bahir, waktu dan layar dipersilakan. Oke, okay. uh, boleh share screen. Hmm. Oh. Uh, udah kelihatan kan ya? Oke, okay. uh, sebelumnya terima kasih untuk uh, uh, jurusan arsitektur Universitas Diponegoro uh, Apa tuh sudah mengundang saya untuk bisa uh, sharing tentang uh, karya saya. Sebenarnya sih uh, beberapa apa tuh karya yang saya akan share di sini tuh. Uh, Proyek yang saya lakuin udah udah agak lama ya sekitar uh, mungkin empat atau tiga tahun yang lalu gitu karena belakangan ini saya udah lebih sering ngerjain proyek urban desain tapi uh, kema karena kemarin diminta untuk sharing dan menurut saya uh, dan uh, fokusnya adalah lebih ke ke metode dan bagaimana uh, sebuah proyek itu bisa apa sebuah desain arsitektur itu bisa di uh, Dibuat itu mungkin dua karya ini cukup bisa mewakili secara garis besar Bagaimana industri di arsitektur tuh biasanya desain itu dibuat gitu proyek yang pertama itu namanya MCK Kobak proyek yang pertama adalah MCK Kobak jadi ini sebenarnya Latar belakangnya adalah ini sebenarnya pertama adalah skripsi saya. Jadi kayak kalau di Universitas Indonesia itu eh, nggak mungkin kalau di Undip tuh pakai adanya tuh semacam tugas akhir ya. Tapi kalau di UI itu lebih ke skripsi. Jadi eh, Kamis eh, mahasiswa tuh dipaksa untuk melakukan research research dan menulis eh, yang output akhirnya adalah skripsi gitu dari riset tersebut. Uh, saya ditawari oleh uh, salah satu dosen uh, bagaimana hasil riset tersebut uh, bisa diaplikasikan ke salah satu uh, proyek pengabdian masyarakat uh, UI gitu. Jadi, UI itu punya semacam hi dana hibah yang yang uh, dialokasikan untuk uh, semacam proyek pengabdian masyarakat gitu. Dan uh, sa salah satu uh, yang adalah uh, si MC Koba ini. Uh. Jadi uh, latar belakang dari proyek ini adalah sebenarnya kan uh, UI itu punya uh, semacam joint research gitu antara Ciba University sama Universitas Indonesia. Uh, proyek apa tuh riset tersebut itu uh, ngomongin tentang megacities. Jadi uh, sebagaimana yang kita tahu bahwa Tokyo sama Jakarta tuh sama-sama Megacity gitu ya, apa tuh kota di mana penduduknya tuh hampir 10 juta gitu. Jadi uh, dengan kesamaan tersebut, uh, uh, apa tuh riset ini tuh dimulai gitu. Jadi, tapi yang paling apa tuh, yang paling membedakan antara Tokyo dan Jakarta adalah uh, si uh, kepadatan penduduknya itu kalau Tokyo itu lebih tersebar gitu. Jadi uh, se se apa itu area Tokyo uh, dan sekitarnya itu uh, kepadatannya itu lebih se sekitar 100 uh, orang dalam satu hektar gitu dan tetapi kalau di Jakarta kita bisa lihat di gambar tersebut bahwa uh, ke apa tuh, di, be di beberapa titik di Jakarta itu bisa sampai 300 uh, orang dalam satu hektar gitu. Uh, apa itu uh, hal ini yang pengen di di research di, di apa diteliti oleh uh, Universitas Indonesia dan bagaimana sih uh, bentukan arsitekturnya dan bentukan uh, sebuah kota dengan kepadatan se, seperti itu gitu. Nah, uh, salah satu titik uh, penelitiannya adalah uh, Kampung Cikini Ampion. Jadi kalau jadi Kampung Cikini Ampion ini uh, salah satu titik perkampungan informal kota yang punya uh, kepadatan penduduk sa sampai 300 orang dalam satu hektar gitu. Jadi ini jadi salah satu tit uh, titik penelitian da dan apa tuh kalau pas saat saya melakukan penelitian di sini uh, emang kampungnya itu benar-benar padat sekali gitu. Jadi kayak di, di apa tuh ini adalah beberapa foto rumahnya gitu dan di dalam satu foto rumah gini rumahnya itu sekitar cuman tiga kali empat atau tiga kali tiga dan uh, dua lantai dan itu bisa dihuni sampai 15 orang dalam satu uh, satu rumah gitu Jadi, kayak hal-hal tersebut tuh hal-hal yang uh, apa tuh uh, bagi saya dan para peneliti dari Universitas Indonesia itu pengen cari tahu baga bagaimana sih uh, orang orang-orang tinggal di, da di dalam kampung kota dan bagaimana coping mekanisme mereka uh, apa tuh apa tuh hidup dengan apa tuh kepa, kepadatan sedemikian rupa tapi ma mereka bisa survive dan coping dan keadaan tersebut gitu. Uh, uh, awalnya sih Kak apa kak, tuh kita melakukan mapping aja ya jadi kayak apa tuh di dalam uh, MC apa di kampung Cikini tuh bagaimana uh, apa tuh secara positioning dan persebaran uh, penggunaan lahannya, gitu. Jadi, uh, apa tuh kita di sini uh, melihat bagaimana apa tuh uh, bagaimana di, yang orang sini, di sini tuh uh, area pasar, gitu. Jadi, aglomerasinya dari perkampungan di sini tuh uh, terbentuk karena adanya pasar di sepanjang jalan tersebut, gitu. Dan uh, dari situ, betul kita juga melihat bahwa kebanyakan area-area tersebut tuh di, tuh di, di merupakan uh, hunian dengan uh, dengan, uh, dengan satu atau dua lantai gitu. Dan yang paling menarik dan yang menjadi topik saya skripsi adalah uh, adalah ini. Jadi titik uh, apa namanya? Titik uh, fasilitas sanitasi gitu. Jadi yang saya lihat dari uh, kamp, apa itu Kampung Cikini Ampion adalah uh, bagaimana apa itu karena mereka hidup sangat di area yang sangat padat gitu, mereka di tiap rumah tuh mereka nggak bisa uh, menyediakan WC dan uh, kamar mandi karena uh, mungkin apa itu teman-teman di sini udah tahu bahwa gimana menempatkan uh, speed tank tuh harus uh, beberapa harus ada jaraknya dengan sumur gitu kalau enggak nanti uh, apa tuh ada ba ada bakteri tertentu yang uh, akan mencemari si uh, apa, sumur atau ground tank di dalam rumah gitu. Tapi karena keadaan tersebut sangat tidak memungkinkan di uh, kampung Cikini Ampion gitu karena sangat mereka sangat padat dan antara uh, dan sangat tidak mungkin untuk membuat uh, speed tank di tiap rumah, akhirnya mereka membuat uh, yang namanya adalah MCK gitu MCK atau nama mandi cuci akus gitu jadi kayak semacam fasilitas publik yang di dalamnya eh, orang bisa mandi bisa cuci baju dan eh, bisa buang air di, di satu tempat tersebut gitu nah, dan yang saya terihi di sini adalah bagaimana eh, mereka berperilaku di dalam MCK tersebut gitu jadi ini salah satu MCK yang saya uh, saya jumpai dan uh, namanya adalah MCK Kobak gitu. Jadi MCK Kobak itu MCK yang dibuat oleh warga sendiri dengan apa ya kayak uh, secara swadaya gitu. Jadi kayak si MCK ini tuh pas saya ke sana tuh keadaannya sangat-sangat ya mungkin agak memprihatinkan gitu ya. Jadi uh, dan secara arsitektural si mck-nya itu terbagi dua jadi yang antara laki-laki dan perempuan dan di dalam satu ruangan tersebut mereka melakukan mandi cuci kapus gitu jadi di dalam area ini berbarengan itu mereka ada yang mandi ada yang buang air ada yang juga mencuci baju gitu dalam satu ruang yang bersamaan gitu setelah itu saya juga melaku, mencoba melakukan mapping gitu bagaimana sih mereka berperilaku di dalamnya gitu dan salah satu kesimpulan yang saya apa yang saya dapatkan gitu karena dan dan para tim peneliti dapatkan adalah salah satu coping mekanisme mereka dalam hidup di area yang sangat padat ini adalah flexibility dan Bubble dari personal space yang sangat kecil gitu. Jadi mereka tuh bisa mandi berbarengan sama orang yang mungkin bukan saudara atau mungkin cuma tetangga gitu dan uh, dan mereka melakukan itu ya beda apa tuh, jaraknya mungkin cuma satu meter atau dua meter di dalam satu ruangan yang sama gitu yang satu buang air yang satu mandi yang satu cuci tang apa tuh cuci baju gitu dan uh, saat saat saya bertanya apakah uh, mereka risih melakukannya dan ternyata mereka melakukannya dengan senang hati gitu malah saat saya ke sana mereka saat lagi ada yang mencuci dan ada yang mandi mereka malah uh, berbincang-bincang gitu uh, kayak ngobrol satu sama lain eh uh, tuh saat melakukan kegiatan yang mungkin Kebanyakan dari kita ngerasanya itu adalah kegiatan privat, gitu. Tapi, buat mereka, itu mungkin eh, kegiatan yang mungkin semi publik, gitu. Karena dilakukan bersama-sama, gitu. Eh, nah, kesimpulan dari situ, akhirnya kami melihat bahwa eh, bagaimana mereka berperilaku di MCK itu merupakan coping mechanism mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka secara sanitasi, seperti buang air mandi dan mencuci uh, di area yang sangat padat gitu uh, itu kesimpulan kami uh, kesimpulan saya dalam penelitian ini dan akhirnya uh, uh, di proyek ini bagaimana hasil riset tersebut saya kami co apa tuh saya coba untuk masukin ke uh, desain uh, mck kobak yang baru gitu karena sebenarnya secara uh, kondisi mck kobak itu sudah sangat nggak layak ya jadi kayak Uh, pertama, areanya tuh gelap gitu, terus uh, kotor, dan sumber air yang ada tuh uh, masih pakai uh, apa namanya uh, dari sumur timba gitu. Uh, jadi, uh, pendekatan metode desain yang saya lakukan di sini itu mungkin bisa dibilang bottom up ya. Jadi, kayak uh, saya lihat uh, behavior dari orang-orang di sana, bagaimana mereka berperilaku dan semua desain yang ada di MCK Kobak ini uh, saya desain berdasarkan bagaimana ber, mereka berperilaku di dalam MCK gitu. Jadi uh, saya sebisa mungkin gimana uh, uh, si MCK ini tuh bisa apa ya mengadopsi perilaku perilaku mereka yang fleksibel dan uh, memiliki personal bubble yang kecil dan uh, dan juga apa ya uh, bisa coping dengan adanya crowding gitu jadi yang pertama saya lakukan adalah saya uh, tetap me, apa namanya me, mengadopsi open plan dari MCK yang sebelumnya dan hanya membaginya menjadi area cowok dan area cewek uh, dan apa tuh di atasnya itu, di lantai duanya, saya tambahkan uh, uh, semacam common space, gitu. Jadi, karena saya melihat bahwa uh, OMCK oh ini salah satu public space di mana orang-orang bisa berkumpul dan uh, bersosialisasi, gitu. Kenapa juga, kenapa enggak sekalian di atas itu? apa tuh? Saya coba masukkan sebuah fasilitas publik yang dimana orang-orang juga bisa berkumpul karena eh, karena kepadatan kampung yang sangat eh, sangat padat akhirnya kebutuhan angka antara akan publik area itu kan eh, jarang, jarang sekali jarang eh, sekali dipenuhi gitu jadi eh, saya me, apa itu, menambahkan mix program eh, adalah public space di atas MCK gitu yang ke, apa tuh yang ketiga adalah saya mau ngebuat environmental void gitu jadi uh, salah satu permasalahan di uh, kampung adalah karena karena areanya sangat padat uh, kebanyakan uh, sinar matahari itu nggak bisa masuk ke dalam uh, bangunan gitu akhirnya yang saya lakukan adalah saya ngebuat sebuah uh, apa yang namanya void uh, di sisi kanan apa uh, di sisi sisi bangunan uh, di mana di sisi bangunan itu bisa masuk cahaya matahari dan uh, memberikan uh, sirkulasi di dalamnya gitu dan yang terakhir adalah uh, flexible furniture gitu jadi uh, di sini apa tuh kami uh, mengadopsi bagaimana apa tuh uh, gaya hidup mereka yang fleksibel dan si fleksibilitas itu diadopsi ke dalam furniture yang ada gitu jadi yang yang kami bikin di sini adalah gimana sih Furniture ini tuh bisa dibuat uh, untuk berbagai macam hal gitu. Jadi uh, si yang tadinya lemari bisa digunakan menjadi meja dan bisa uh, betul di arrange uh, dengan berbagai ber sedemikian rupa gitu. Dan selain itu material-material yang digunakan di dalam sini juga adalah material-material yang biasa mereka ya, bisa mereka temui di uh, lingkungan mereka gitu, di lingkungan kampung. Akhirnya Uh, jadi, yang pendekatan kita adalah bagaimana uh, nanti kalau CMCK si ini rusak atau perlu ada yang maintenance, mereka uh, bisa nge me apa itu, memperbaikinya sendiri. Gitu, nah, secara uh, plan-nya tuh kayak gini. Gitu, jadi uh, yang bagian sini adalah area laki-laki, yang di sini adalah area perempuan. Gitu, dan si WC-nya itu ditaruh di belakang sini. Uh, dan salah satu uh, positioning bagaimana si MCK Kobak ini adalah gimana si uh, uh, si layout si ini tuh bisa me membuat para uh, warga di sini tuh punya interaksi dengan uh, yang namanya uh, kali di belakangnya karena kebanyakan di kampung ini tuh kali itu di Kayak semacam di, di belakangi gitu. Jadi kayak... Akhirnya bagaimana si uh, MTK ini salah satunya adalah... Tidak membelakangi... Uh, uh, kali yang ada di belakangnya gitu. Jadi di sini tuh ada akses lang langsung ke belakang gitu. Jadi orang saat mandi atau saat melakukan kegiatan tuh Dia bisa melihat bagaimana kondisi uh, kali yang ada di belakangnya gitu. Semacam tersebut. ah ini... Uh, gambar bagaimana uh, kondisi MCK setelah udah jadi gitu dan ini adalah beberapa uh, material yang saya gunakan gitu jadi kayak uh, semaca, uh, semacam semacam uh, fiber uh. jadi yang kita lakukan adalah yang kita desain sebenarnya adalah uh, cuma strukturnya aja jadi kayak semacam kolom dan kolom eh, pelat lantai dan eh, rangka atap dan sisanya itu adalah eh, kita ambil dari barang-barang yang ada di eh, lingkungan mereka gitu jadi kayak se semacam fiber atau eh, atap dan juga triplek-triplek ini eh, sebisa mungkin kita ambil dari eh, lingkungan sekitar gitu jadi eh, jadi kayak material-material apa yang biasa mereka gunakan dan kita gunakan juga di sini gitu Uh, ya kurang lebih uh, buat uh, Project yang pertama itu mungkin uh, ada yang bertanya kalau masih ada yang merasa kurang dijelaskan oke okay, teman-teman kalau uh, ada yang mau bertanya silakan raise hand bisa juga langsung tanya ke Kolom chat ya. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak di kolom chat. Oh iya. Selamat siang, Kak Anwar dan teman-teman semua. Saya Kausar Hanhar dari Arsitektur 2020 Undip. Izin bertanya, bagaimana cara Kak Anwar untuk melatih kepekaan terhadap kondisi lingkungan sekitar? Dan bagaimana tips-tips agar memicu ide-ide kreatif? Oke, boleh langsung jawab aja, Kak. Hmm, kalau khusus untuk uh, proyek ini, karena proyek ini dapat uh, di apa namanya desain dengan metode bottom up jadi emang proses uh, analisis terhadap uh, keadaan lingkungan dan kondisi sosioekonomi ekonomi di dalamnya itu sangat apa perlu dilakukan dan prosesnya itu kurang lebih agak lama ya jadi karena saya ini uh, basis ada skripsi saya jadi saya uh, sempat uh, kayak tinggal di sana itu Ya walaupun nggak benar-benar tinggal di situ, tapi kayak setiap hari bolak-balik ke sana itu sekitar enam uh, bulan gitu. Jadi kayak uh, kita nggak langsung ngomongin tentang uh, apa tuh, arsitekturnya apa gitu. Ini bisa dibuat jadi apa? Tapi kita mulai dari bagaimana mereka berperilaku gitu. Uh, contohnya kayak uh, ke mereka tuh seperti apa sih uh, kayak uh, karena kan biasanya Uh, orang dengan background culture yang berbeda biasanya menghasilkan uh, lifestyle yang berbeda. Akhirnya bentuk arsitekturnya mereka juga berbeda-beda gitu. Kita kan bisa ngelihat di mungkin uh, kalau yang paling atau adalah gimana? Kalau di orang di Indonesia gitu biasanya rumah mereka tuh punya ruang tamu yang dedicated gitu. Tapi kalau kita contohnya ke luar negeri gitu biasanya nggak ada tuh yang namanya ruang tamu. Biasanya langsung ke common room gitu kan. Salah, itu salah satu uh, bentuk dari bagaimana lifestyle apa tuh tergambarkan di bagaimana arsitektur yang terbentuk gitu. Hal itu juga jadi sama. Jadi kita perlu memperhatikan bagi untuk metode ini ya bagaimana kita perlu memperhatikan bagaimana mereka berperilaku dulu pertama dan akhirnya dari situ kita menganalisis dan mensintesis akhirnya output Uh, elemen arsitektur apa yang bisa kita desain dan sesuai dengan uh, culture dan perilaku mereka seperti itu sih? Oke, gimana Anhar? Apakah udah paham dari jawaban Kak Bahir? Iya, sudah cukup paham. Terima kasih Kak Anwar. Oke. Okay, Terima kasih Anhar. Nah, ya. ini juga ada yang nanya nih Kak di kolom chat lagi. Mm -hmm. Uh, selamat siang Kak Anwar Wahir mau bertanya, apakah ada analisis tapak ala Edward T. White-nya pada proses desain ini? Jika ada pada bagian apakah? Terima kasih. Hmm, analisis Edward T. White itu apa ya? Uh, saya tak saya googling dulu. Uh, analisis itu kayak Analisis tapak biasa gitu ya yang Oh. Oh, iya iya iya, ini yang gambarnya kayak di kacing itu ya ya. itu. Eh ya. uh, apa tuh, uh, itu kan uh, agak mungkin analisis tapaknya agak beda sih. Ya. Jadi analisis tapak di sini tuh lebih ke mungkin eh uh, lebih ke melihat ke figure and ground positioning karena kalau Uh, saat analisis yang dari si apa Edward Tewat itu lebih mungkin kayak uh, arah mata angin atau uh, matahari gitu-gitu ya. Tapi karena di sini kan karena konteks dari kampung itu tuh sangat uh, kuat, jadi yang dilihat itu lebih ke uh, mungkin figure and ground bagaimana si rumah-rumah di situ menghadap dan uh, gimana uh, apa tuh apa tuh ruang-ruang apa. Di, yang di dalam situ yang uh, digunakan oleh uh, apa namanya orang-orang di dalamnya bagaimana menggunakan public space gitu dan lebih lebih yang kayak gitu sih lebih ke uh, yang kayak saya bilang sebelumnya lebih ke behavioral study dibandingkan ke site plan analysis yang lebih general gitu sih oke nah eh, gimana pak bangun Oh, ya. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Bangun. Untuk teman-teman apa ada yang mau bertanya lagi? Hmm, saya langsung lihat tadi oh, di chat ya. Uh, oh, yeah. memerlukan biaya yang besar. Uh, Tergantung sih, tergantung bentuk desainnya apa. Jadi sebenarnya kan uh, intervensi dari urban design itu kan sebenarnya banyak ya. Jadi kayak mungkin ada yang mungkin kalau di Jakarta tuh yang belakangan ini dilakuin itu uh, revitalisasi pedestrian. Uh, kalau revitalisasi pedestrian mungkin uh, lumayan memakan uh, apa namanya, memakan biaya gitu biaya yang. Tapi kalau tapi urban design juga ada yang bentuknya tuh semacam uh, apa namanya? Uh, urban aku Jadi urban aku itu itu uh, apa namanya uh, sebuah intervensi yang bentuknya tuh nggak infrastruktur gitu. eh uh, apa itu jadi kayak bentuknya tuh bisa lebih informal gitu. Jadi salah satu contohnya adalah kalau belakangan ini di Amsterdam kalau nggak salah uh, salah satu intervensinya adalah mereka me apa namanya mengganti yang apa tuh tempat parkir jadi uh, outdoor public space gitu. Jadi mereka menempati tempat tempat, -tempat parkir mobil menjadi uh, tempat berkegiatan secara outdoor gitu. Itu salah satu ini mereka tuh menempatin kursi, menempatin tanaman dan mereka kegiatan di tempat parkir tersebut gitu. Terus itu juga salah, bis, salah satu intervensi uh, urban design yang akhirnya uh, secara Informal, mereka tuh merubah yang tadinya tempat parkir yang nggak uh, ada kegiatannya sama sekali menjadi uh, apa namanya menjadi tempat uh, berkegiatan public public space gitu. Uh, mungkin uh, bisa digugling kan? Kalau nggak salah namanya urban DIY atau semacamnya gitu. Itu biasanya uh, lumayan banyak di uh, Eropa gitu. Uh, apa itu, Metode-metode desainnya seperti itu, ya. gitu. Gimana, Syahda? Apakah sudah menjawab? Mungkin kita lanjut aja, ya. Ini juga ada pertanyaan, Kak, dari YouTube, ya, hmm. dari Aini Raihan. Apakah ada resistensi atau pertentangan dari masyarakat sekitar pada tahap rancang rancangan hingga setelah pembangunan atau penggunaan Kak? Oh iya uh, itu sih banyak ya jadi kayak uh, dari awal kita mau me apa namanya me renovasi MCK ini deh, sebenarnya juga udah banyak uh, pertentangan karena uh, se seperti yang saya bilang sebelumnya jadi kayak apa tuh Uh, yang namanya space itu di sini itu resource yang sangat uh, langka gitu jadi se area yang ke sangat kecil itu uh, apa tuh, ingin diklaim oleh orang-orang banyak gitu salah satunya adalah si MCK ini jadi saat uh, sebelum ini direnovasi MCK ini tuh uh, di belakangnya itu uh, apa namanya ada dipakai sama orang tuh jadi semacam kandang ayam gitu jadi kayak um, dia tuh mengokupansi SMCK si ini untuk uh, kepentingan pribadinya dia gitu jadi uh, apa tuh dia menutup akses MCK ke apa tuh ke sungai dan waktu kita pengen ada pengen adanya akses dari sungai ke MCK tuh dia tuh sangat resistensi terhadap hal tersebut gitu dan yang kedua adalah uh, apa ya saya juga agak lupa ya. Uh, oh ada ada juga yang nggak uh, pengen si MCK ini di apa namanya direnovasi gitu. Saya kurang tahu sih alasan dibaliknya apa, tapi kemungkinan besar uh, dia ngerasa bahwa dia punya 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 apa namanya punya peran besar di di MCK ini. Mungkin dia kayak semacam premannya atau gitu. Jadi akhirnya si MCK ini tuh kalau dia nggak pengen MPK ini direnovasi seperti itu jadi kayak mungkin ada uh, ada lebih ke karena ini bentuknya intervensi di kamu tuh uh, masalah-masalah di dalamnya itu nggak cuma masalah-masalah arsitektural gitu Baj banyak masalah-masalah sosioekonomik yang akhirnya uh, yang akhirnya ya uh, kita sebagai arsitek walaupun kita nggak punya latar belakang untuk menyelesaikan hal-hal tersebut ikut-ikutan uh, ke bawah ke dalamnya gitu sih Oke okay, baik, makasih kak atas jawabannya. Mungkin uh, dari Aini hmm, sudah cukup. Oke, okay. ini ada lagi kak yang nanya di kolom komentar nih mm -hmm. dari Muhammad Ihsan. Respon terhadap perilaku dan budaya manusia, apakah harus kita ikuti yang sudah ada? Kalau perilaku tersebut tidak baik, bagaimana? Seperti kondisi MCK yang berdempetan sehingga privasi yang terganggu. Sedangkan budaya timur itu bersifat sangat personal, tidak seperti di Jepang yang setahu saya ada budaya mandi bersama. Hmm, ya, jadi sebenarnya uh, pas kita melakukan uh, kan kita nggak langsung tiba-tiba ngasih desain gitu ya. Jadi kayak sebenarnya itu ada ada uh, ada bergain di di dalam proses desain gitu. Jadi kayak, kan kita sama-sama tahu bahwa uh, ruang apa tuh yang namanya space atau ruang itu sangat terbatas di e, kampung gitu a, a, awalnya juga ada opsi desain gimana e, si apa namanya si e, MCK ini bakal dibuat sekat-sekat gitu di apa jadi ada ada kubikel-kubikelnya akan tetapi apabila itu dibuat kubikel e, nanti outputnya adalah si areanya itu bakal nggak apa tuh uh, ruangannya tuh nggak bakal nggak akan cukup dan uh, kemungkinan besar areanya bakal dan akan itu sangat gelap gitu di dalamnya dan concern lainnya adalah uh, kenapa area ini apa tuh MCK ini ingin dibuat secara tidak langsung seterbuka mungkin adalah adanya kontrol dari warga gitu jadi uh, sebelumnya uh, kalau ada MCK yang di apa namanya di ketutup gitu itu ada beberapa orang yang makai di pakai tersebut tuh sebagai uh, tempat memakai narkoba gitu jadi kayak uh, nyuntik atau uh, dan lainnya gitu akhirnya salah satu uh, apa namanya salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah oh mereka udah nggak masalah saat kita apa tuh kasih uh, opsi bahwa mereka tetap mandi bareng-bareng, oh mereka tuh nggak masalah dengan hal tersebut dan nilai plusnya adalah karena dengan mereka mandi bersama-sama dan adanya kontrol dari warga sekitar mereka bisa mengkontrol kegiatan apa aja yang ada di dalamnya gitu. Jadi ya apa tuh berbagai macam hal tuh jadi sangat terkait satu sama lain gitu. Jadi kayak ya apa tuh cara mereka tinggal di dalam kampus tuh sangat-sangat unik sih menurut saya. Jadi kayak dalam mendesain walaupun desainnya keluar itu ya cukup sederhana tapi dalam prosesnya itu tuh banyak hal-hal yang sebenarnya enggak uh, kita duga gitu. Gitu sih. Oke. Gimana Isan apakah sudah paham dengan jawabannya? Oke, okay. mungkin kita lanjut ke satu lagi ya Kak. Ini ada dari Duan Kamil um, bertanya. Saya tertarik dengan desain ini di mana perilaku perilaku penduduk sekitar tetap dipertahankan seperti perilakunya di mana tempat mandi mereka bisa menjadi satu. Nah, pertanyaannya. E, pertimbangan apa apa sih yang Kak Anwar lakukan untuk menentukan suatu perilaku patut dipertahankan atau tidak? <tuh> e, Oke okay. untuk itu jadi apa ya jadi dari awal kita e, pertama kita emang sebenarnya e, nggak apa tuh enggak bikin bikin apa bikin cmck si ini tuh bukannya tanpa tujuan ya jadi kayak awalnya kita tuh punya apa tuh dalam rancang si MCK ini kita udah punya set of goals gitu loh jadi si goals goals goalsnya -goals ini adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan apa namanya standar sanitasi mereka dan bagaimana si MCK ini tuh bisa menjadi area yang publik yang di mana mereka bisa bersosialisasi di dalamnya gitu jadi selama Uh, apa namanya perilaku-perilaku tersebut uh, tidak apa tuh apa tuh uh, sejalan dengan tujuan yang kita ingin capai di dalam MCK ini uh, apa tuh itu tetap kalau sebisa mungkin diadopsi gitu karena uh, dari pengalaman kami uh, dari pengalaman peneliti-peneliti sebelumnya kalau kita tuh ngasih sesuatu yang nggak sesuai sama perilaku mereka kemungkinan besar tuh nggak bakal dipakai gitu jadi kayak uh, desainnya menjadi sia-sia gitu. Jadi yang apa tuh yang kita lakukan adalah uh, bagaimana agar si uh, goalsnya ini tercapai dan uh, dari asal si goals ini tercapai perilaku-perilaku uh, apa yang yang bisa diadopsi gitu. Dan sebenarnya itu banyak uh, kayak idealisme-idealisme arsitektur yang akhirnya kiraan akan bagaimana sih bangunan bangunannya itu nggak bisa terpakai gitu karena tidak sesuai dengan perilaku mereka gitu sih sebenarnya. Oke, okay, gimana Kak Kamil? Apakah sudah menjawab atau ada tanggapan lagi? Oke. Okay. Nah, mungkin karena waktunya masih ada, kita lanjut aja Kak ke pertanyaan selanjutnya. Uh, ini dari ada Kavinka. Langsung ke, ke pertanyaannya. Bagaimana Kak Anwar melakukan analisis kelokalan material dan rencana desain pada wilayah penelitian ketika bangunan-bangunan yang ada mungkin sudah beragam, tidak lagi memiliki ciri khas vernakularnya. Terima kasih banyak. Hmm. Apa ya? Mungkin yang bikin Gak seragam sih ya. Jadi, kalau kita ngomongin kampung di Jawa atau kampung apa tuh, uh, mungkin di mana ya di Tak atau di mana itu kan mungkin mereka punya karena mungkin basis budayanya adalah mereka uh, yang mendikte bagaimana mereka berperilaku dalam hidup gitu dan bagaimana mereka berperilaku dalam hidup akhirnya mendikte bagaimana uh, Uh, arsitekturnya atau bangunannya tuh di terbentuk uh, di kampung kota. Mereka punya set of culture yang berbeda. Uh, jadi kayak mungkin yang menan apa namanya menggambarkan bagaimana uh, budaya mereka adalah ya budaya mereka yang sangat informal dan sangat fleksibel dalam menentukan ruang hidup mereka, ruang-ruang arsitekturnya. Jadi kayak kalau uh, teman-teman sekalian ke kampung kota tuh kita bisa ngelihat bahwa bagaimana uh, mereka membangun rumahnya itu benar-benar from scratch gitu loh dari dari bangun dari bahan-bahan yang bisa mereka temuin di sekitar mereka gitu jadi kayak di, apa tuh ada salah satu dinding yang dari triplek terus di di, di dinding satu lagi itu ternyata dari asbes dan hal-hal dan ada yang dari fiber yang kayak gitu loh jadi kayak Uh, mungkin yang memiliki jadi yang kesimpulan ini salah satu kesimpulannya adalah kekhasan dari kampung kota adalah uh, bagaimana bentuk arsitekturnya yang sangat informal dan bagaimana penggunaan material yang ya dari material-material yang dia temuin di sekitarnya aja gitu mungkin kalau di uh, toba gitu ada kayu tertentu yang yang ditemuin di sekitar uh, Contohnya mungkin kayu meranti yang ada di sekitar uh, danau Toba atau di area Samosir gitu. Kalau untuk mereka ya material apa yang bisa ditemui dari uh, area sekitarnya mungkin ya itu triplek bekas atau uh, seng bekas atau semacamnya gitu. Oke kak, gimana kak Pinka? Apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan? Oh, terima kasih Kak Bahir sudah sama, sama Nah teman-teman karena waktunya sudah habis ya, mungkin teman-teman yang jawabannya belum terjawab bisa banget nanti tanya ke materi yang kedua. Jadi materi kedua ini nggak kalah menariknya kok. Nah untuk materi kedua ini sendiri. Kak akan mempresentasikan tentang karyanya yang berjudul Borrowed Nature. Jadi, Borrowed Nature ini adalah konsep desain temporary settlement untuk jangka waktu tertentu yang juga mempertimbangkan dampak lingkungan, circularity, metode konstruksi, dan sebagainya. Nah, hmm, supaya teman-teman bisa tahu lebih detailnya, kita langsung aja untuk kak Bahir waktu dan layar dipersilahkan. Ah, Oke, okay, makasih. Uh, jadi uh, latar belakang dari proyek ini nih, sebenarnya uh, kompetisi uh, pas saya lagi kuliah S 2 gitu. Jadi ada ada apa namanya uh, developer gitu uh, mereka, mereka mereka pengen Uh, pitching ide gitu untuk untuk sebuah uh, de, apa tuh, housing development di mana si housing development itu cuma uh, akan berdiri sekitar tiga tahun gitu dan setelah tiga tahun uh, si area tersebut bakal dibongkar dan kemungkinan besar bakal digunakan oleh untuk uh, fungsi yang lainnya gitu. Ah gitu. Jadi uh, dari ide tersebut gitu, apa tuh saya bertiga gitu sama uh, teman uh, tim saya itu karena konsepnya adalah temporary city, yang kita apa namanya yang kita pikirin tuh uh, bagaimana footprintnya gitu, kalau sebisa mungkin footprint dari bank itu. Sebisa mungkin sangat kecil, gitu Akhirnya, setelah nanti dibongkar, sisa-sisa struktur yang mungkin kayak fondasi, sloof, dan semacamnya itu bisa seminimal mungkin. Gitu yang kedua itu impact to nature. Gimana, akhirnya setelah nanti udah dibongkar, si sebisa mungkin nature-nya itu bisa balik lagi, dan terus ketiga itu circularity. Gimana kan kalau apa tuh yang namanya? bangunan mereka tuh perlu energi gitu. Akhirnya, eh, kar tapi karena energi itu digunakan secara temporary, apa tuh kalau bisa sih energi tersebut tuh eh, si bangunan itu self-sufficient gitu. Jadi kayak dia bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri gitu. Yang terakhir adalah uh, future dan metode kons konstruksi gitu. Gimana ah dia bisa dibangun? Dan akhirnya bisa dideskonstruksi dengan mudah, gitu. Kalau kita mesti ngebongkar uh, bangunan yang cuma, ya, kayak bangunan yang dibangun cuma buat tiga tahun dan dibongkar setelah tiga tahun tuh. Kalau bisa kan uh, proses konstruksi dan dekonstruksinya tuh mudah, gitu. Uh, jadi itu sebenarnya uh, beberapa poin-poin yang mengawali, apa namanya, uh, bagaimana uh, kami memulai desain tersebut, gitu. Jadi uh, lokasinya itu ada di uh, apa tuh kayak semat, se outer ring road-nya gitu di sini. Jadi uh, di sini. Jadi kayak si Enhoven itu punya yang namanya High Tech Park. High Tech Park itu semacam industrial area gitu. Mungkin kalau di sini itu kayak kayak Karawang gitu dan ada area yang si apa saat ini tuh perlu di uh, untuk secara temporary digunakan untuk housing gitu. Nah, dan dan permasalahannya adalah di area yang cuma 500 uh, 500 ribu square meter sekitar 50 hektar gitu uh, akan ada sekitar 10.000 orang gitu. Jadi kan jadi jadi kayak uh, sekitar ada 19.400 orang per, per, satu, per kilometer gitu jadi kayak dan kebata, kepadatan ini tuh lebih padat dari event Singapura dan Hongkong gitu dan bagaimana kita bisa uh, memasukkan uh, orang sebanyak itu ke dalam saat tersebut dan apa tuh dengan concern beberapa poin yang sebelumnya udah saya bilang gitu bagaimana uh, footprintnya kecil impact terhadap neternya kecil dan semacamnya gitu. Uh, ini mungkin uh, saat analisis yang mungkin yang tadi ditanya gitu, jadi ini karena karena pendekatannya lebih top down tuh ini semacam saat analisis gimana? Jadi kayak di bagian bawahnya itu uh, dia adjacent sama tol, dan di depannya itu ada Uh, danau dan di atasnya lagi ada, ada uh, area neighborhood gitu. Oh, uh, gitu sih. Uh, ini dan buildable areanya tuh uh, segini gitu. Uh karena proses sayembara ini itu cukup singkat ya jadi kayak uh, sayembaranya ini uh, namanya tuh 24 hour challenge gitu jadi kita cuma bisa ngedevelop develop desain itu uh, dalam waktu 24 jam akhirnya pendekatan yang kita lakuin tuh dari project yang pertama gitu project pertama benar-benar ngeriset bagaimana penggunanya dan dan akhirnya itu Uh, apa namanya memakan waktu yang sangat banyak karena kita harus me mereka berperilaku bagaimana bentuk arsitektur yang mereka uh, buat dan semacamnya dan karena ini uh, waktunya lebih singkat dan uh, ide yang diminta itu ada ide-ide yang lebih uh, akhirnya pendekatan top down jadi kayak kita punya ide kita langsung masukin ke dalam uh, site tersebut. Gitu. Uh, salah satu referensi untuk desain ini adalah, uh, mungkin teman-teman di sini itu ada yang tahu namanya Japanese Metabolism. gitu. Ini semacam architectural futuristic movements. aduh saya lupa ya, tahun 60 atau 70-an gitu, mungkin satu generasi sama arch archigram. Jadi uh, di sini tuh, Uh, ide apa tuh se, secara prinsip gitu sebuah arsitektur yang yang uh, elemennya itu pertama tuh ada mereka yang punya semacam uh, apa ya ini namanya ini tuh mereka bilang itu mega structure gitu mega structure itu di dalamnya tuh semacam uh, infrastruktur yang uh, dalam itu mungkin bisa mungkin kalau kalau di bangunan biasanya semacam kor gitu ya jadi dalam itu uh, tempat transportasi tempat uh, energi dan semacamnya gitu dan uh, di, sekit di sekitar uh, mega struktur ini ada namanya kapsul gitu kapsul itu adalah unit uh, living unit yang self-sufficient gitu kayak mungkin yang paling terkenal adalah uh, apa ya yang di Jepang itu namanya apa ya Ya, pokoknya ada uh, uh, salah satu bangunan walaupun dia gagal. Uh, on oh, Nakagintower, Tower. Kalau ada yang pernah ke Jepang atau ke Tokyo dan melihat si bangunan tersebut, uh, kami secara tim itu mencoba mengadopsi si uh, apa namanya si konsep tersebut dan di, dibuat di top down ke site tersebut untuk uh, mencapai uh, set of goals yang kita uh, apa tuh seperti sebelumnya gitu jadi yang kita lakukan di sini adalah uh, bagi apa tuh dari bangunan reguler yang seperti ini di mana footprintnya itu uh, cukup besar gitu dan akhirnya akan mengorbankan banyak green area kita mencoba uh, untuk di apa nih, namanya lebih menyesuaikan dengan uh, bagaimana na nature itu berperilaku gitu kali ya. Jadi footprintnya itu kecil dan itu dibuat akhirnya si sinar matahari itu masih bisa nembus ke dalam uh, bagian ground sini gitu. Jadi uh, secara secara lingkungan uh, footprintnya lebih sedikit yang keambil dan area green di sekitarnya itu tetap bisa uh, namanya bekerja sebagaimana uh, sebelumnya gitu. Uh, jadi eh uh, modul apa tuh dari hal tersebut modul apa tuh sistem yang kita lakuin adalah ini core-nya uh, si mega structure di mana di sini apa tuh area transportasi energi dan semacamnya dan ada modulnya. Jadi modulnya ini akan di-attach ke si mega structure ini. yang akhirnya nanti uh, bentuknya bisa apa itu, akan dengan mudah eh, konstruksinya bakal bakal sangat mudah untuk dilakukan gitu. Jadi pertama kita hanya cuma butuh ngebangun core-nya dan si semua modulnya ini kemungkinan besar bakal prefabricated gitu. Jadi kayak yang sebelumnya kita saya bilang adalah sebuah kapsul dan si kapsul-kapsulnya ini nantinya akan di attach ke megastructure gitu. Jadi eh, mungkin bisa apa tuh kayak lego-lego kali ya. Jadi kayak uh, semuanya itu di yang kita perlu buat tuh cuman megastructure doang dan sisanya itu akan diattach langsung ke si uh, kapsulnya itu akan diattach langsung ke megastructure-nya gitu. Uh, jadi uh, si kapsulnya tersebut sendiri tuh uh, apa namanya? Di, kita buat uh, dengan berba berbagai macam tipologi ya. Jadi ada ada yang mungkin kalau ada yang pernah bikin apartemen kurang lebih sama kayak kaya kita buat bagaimana si apa tuh si kapsul-kapsul modul tersebut bisa uh, memfasilitasi berbagai macam uh, kebutuhan ruang dari uh, orang yang akan tinggal di dalamnya gitu. Mungkin uh, yang 32 square meter tuh studio itu dan yang satu modul adalah uh, adalah one bedroom uh, jadi Keluarga dengan satu anak Dan ada juga yang satu setengah yang Mungkin ini kalau di apartemen tuh bentuknya uh, Two bedroom housing gitu ya Jadi kayak Dan ber, Apa tuh Berbagai macam Ini tuh nantinya uh, di Apa tuh dibuat Prefabricated kapsulnya Dan di attach ke si megastructure tersebut gitu nah, Kurang lebih tuh uh, Bakal kayak gini gitu Uh, ada beberapa tipe di dalamnya gitu. Jadi dan dan di, di, di tiap tipe ini juga nantinya bakal punya uh, fungsinya masing-masing gitu. Ada yang bentuknya adalah isinya adalah housing dan ada yang bentuknya ada untuk educational dan healthcare building. Jadi kayak dan ada juga yang uh, low-rise housing gitu. Jadi uh, si bagaimana si, apa tuh bagaimana si kapsul dan mega ini di di assembly itu nantinya membentuk tipologi-tipologi bangunan yang berbeda-beda gitu. Kurang lebih di dalamnya tuh kayak gini, jadi kayak si mega structure tuh di tengah semacam seperti ini, dan si kapsul-kapsulnya ini di attach ke dalam megastructure gitu, jadi kayak dan di dalamnya sini kita mencoba ngebuat yang namanya semacam plaza yang yang apa tuh uh, bisa jadi uh, public area untuk mereka gitu. Uh, kurang lebih uh, seperti ini gitu. Jadi yang tengah ini adalah si core-nya atau mega nya Di dalamnya mungkin ada lift, ada saf air, saf uh, listrik dan semacamnya di sekitar ada public space dan si uh, apa namanya si uh, kapsul-kapsul modular housingnya itu ada di sekitarnya gitu kurang lebih tuh uh, secara struktur tuh kayak gini ya jadi kayak uh, selain si mega structure kita juga punya uh, apa namanya uh, steel truss yang jadi rangka untuk me, apa namanya, menempatkan si uh, housing modul gitu ke dalam sini gitu jadi nanti ini di mungkin kayak semacam kontainer gitu yang dimasukin ke dalam uh, apa namanya rangka-rangka uh, besi tersebut gitu selain uh, jadi itu tuh gimana kita men, apa namanya men isu bagaimana foot footprintnya food kecil dan gimana secara konstruksi uh, uh, bisa sangat mudah untuk dikonstruksi dan dikonstruksi gitu dan untuk abad itu sirkulasi dan sustainability gitu, kita mencoba bagaimana si bangunan tersebut uh, sebisa mungkin itu uh, self-sufficient gitu. Jadi kayak dan bagaimana si uh, temporary city ini uh, ada di dalam sebuah cycle gitu. Jadi, se seperti yang tadi saya bilang bahwa uh, gimana sih Area ini tuh berada di area industrinya Enhoven, jadi uh, kita pengen si temporary city ini bukan cuma housing juga, tapi apa sebuah bangunan yang uh, apa namanya yang berada di uh, west disposalnya uh, west cycle disposalnya uh, area uh, industri di Enhoven gitu, jadi kayak pertama jadi uh, area industri itu memproduksi barang dari dari barangnya tersebut menghasilkan waste. Dari waste-nya tersebut kita bisa uh, apa namanya? Uh, gunakan sebagai uh, material dari temporary city dari apa tuh mungkin semacam uh, modulnya atau uh, konstruksi rangkanya dan akhirnya setelah dibongkar uh, didaur ulang dan akhirnya bisa jadi mungkin temporary city di area yang lain gitu, gitu. Jadi uh, oh ini uh, kemungkin, apa tuh uh, data yang yang kita dapatkan dari uh, area industri Enhoven tuh menghasilkan apa aja gitu. Jadi yang paling banyak adalah uh, construction waste sama metal waste gitu. Jadi si si waste waste yang ini tuh bakal digunakan sebagai material dasar dari temporary city jadi kayak karena dia di akan digunakan secara temporer, kalau bisa akhirnya selamat apa tuh walaupun bisa menampung 10.000 ribu orang kalau bisa karena cuma digunakan selama tiga tahun waste yang dihasilkan tuh sangat kecil gitu dan energi produksinya juga sangat kecil kalau kalau nggak salah tuh jadi sebisa mungkin embedded karbon yang dihasilkan dari pembangunan bangunan ini tuh bisa ditekan seminimal mungkin gitu jadi kayak ya jadi mungkin dari rangkanya tuh diambil dari waste apa tuh baja dan si modular ini tuh bisa diambil dari mungkin dari plastik gitu prefabrikatif plastik dan construction waste gitu, -gitu sih Oh. Uh, ini uh, untuk self sufficient food-nya juga uh, ini secara konsep aja sih. Jadi gimana si area publik di tengahnya itu bisa digunakan juga sebagai uh, semacam urban farming gitu. Jadi uh, dari apa tuh gimana uh, selain uh, ma materialnya recycle, uh, mereka juga bisa secara self sufficient bisa mensuplai kebutuhan akan makanannya sendiri gitu. Dan apa tuh bagaimana uh, secara energi karena dibuat sedemikian rupa akhirnya uh, penggunaan at energi untuk contohnya untuk uh, lampu dan uh, uh, apa tuh cold, abad, uh, pendingin ruangan atau semacam itu bisa diminimalisir gitu. Uh. Oke, dan setelah tiga tahun, uh, uh, oh, ini master nya kurang lebih begini, uh, seperti ini. Jadi uh, antar bangunan nantinya akan uh, attach satu sama lain. Akhirnya jadi kayak, sebenarnya dia itu uh, uh, ada keterhubungan antara satu bangunan dan bangunan yang lain. Itu karena seperti yang sebelumnya saya bilang, bahwa uh, bangunan yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda. Jadi akhirnya mereka bisa saling eh, terhubung gitu dan setelah tiga tahun eh, walaupun kita lihat di sini bahwa footprintnya terlihat sangat besar karena kita cuma menggunakan mega structure sebagai penumpu dan strukturnya kemungkinan besar ya nantinya si bangunan-bangunan eh, tersebut tuh hanya akan menghasilkan atau menyisakan eh, footprint yang seperti ini gitu jadi secara nature Uh, cuman area ini saja yang dipinjam untuk konstruksi sementara dan nantinya ya sisanya adalah tetap nature gitu uh, ya kurang lebih ya seperti itu uh, mungkin ada yang mau bertanya wah keren banget ya teman-teman bisa loh kepikiran buat membangun sebuah bangunan yang keren. Jadi kayak berasa di futuristic city gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya lagi nih, boleh banget buat nanya aja langsung. Bagi yang mau bertanya langsung, boleh raise hand dan on cam. boleh juga nanya di kolom chat. Hmm. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Saya langsung rasian aja. Uh, pak saya ingin bertanya pak oh iya silakan kedengaran nggak pak nah, oh iya ke kedengaran pak. jelas nah jadi saya maaf ya saya tidak nyalakan kamera soalnya lagi di luar takut oh, nggak iya. uh, ya, masalah jadi saya ingin bertanya tentang ini uh, kan ini kan proyek dari developer pak ya uh, iya nah, buka sedangkan bukan, bukan proyek sih kayak kompetisi uh -huh. sebenarnya, jadi um, kayaknya oh, enggak ya. dibangun juga sih, ya. Gimana-gimana? Oh. Nah, jadi uh, sepengalaman saya, saya kan udah kerjaannya, dan kebetulan juga di developer. Okay, terus, okay. apa namanya, uh, developer tuh, saya lihat tuh orientasinya tuh lebih ke bisnis, dan sekali ah, iya, yang iya, iya. dibahas tuh bisnis, ah. bisnis, bisnis, bisnis terus. Jadi, desain kita yang mungkin inovatif, mungkin apa namanya, uh, kita bisa menyelesaikan beberapa isu, tapi kalau, kalau tidak sesuai dengan Uh, apa namanya, bisnis plan-nya mereka, itu tidak, tidak uh, terpakai. Nah, ada nggak tips atau caranya, bagaimana agar desain-desain kita yang menurut, menurut mereka itu boros, dan mungkin meragukan untuk memperoleh keuntungan, hmm. adakah cara untuk uh, mengedukasi developernya itu? Nah, mungkin hmm. itu yang ingin saya tanyakan. Oke. Okay, okay. Terima kasih. Ayo, sama-sama. Uh, mungkin uh, ya kita sama-sama tahu ya jadi kayak kalau developer tuh uh, apa namanya orientasinya pasti profit ya tapi uh, karena tapi jadi saat kita kalau dari pengalaman saya emang banyak inovasi-inovasi uh, arsitektur yang kita propose tuh uh, ditolak sama mereka karena uh, kelihatannya nggak profitable gitu jadi kalau saat kita jadi kalau uh, Saran saya adalah saat, saat kita ngomong sama developer tuh kita jangan ngomong pakai bahasa arsitektur. Jadi kayak kita jangan ngomong tentang uh, bagaimana secara spasial ini tuh bagus gitu, gimana si itu itu bisa memberikan pengalaman ruang semacam sem sem itu. Menurut saya hal-hal tersebut tuh kalau bisa nggak usah dipakai gitu. Kita kalau proposal ke developer kalau bisa kita pakai bahasa mereka yaitu bahasa profit gitu. Contohnya uh, kita uh, Bikin sesuatu gitu. Uh, ceritanya, apa namanya, ya... Proyek ini gitu. Proyek ini... Oh, Tentunya proyek ini tuh... Uh, mungkin kelihatannya secara struktur tuh mahal gitu. gitu. Oh ini kayaknya ma akan mahal banget karena... Tapi uh, kita harus bilang bahwa... Dengan struktur yang seperti ini... Uh, secara profit kita tuh bisa ngasih edit value uh, yang lain gitu. Contoh apa tuh? Contohnya apa tuh, tuh? Proyek ini yang tadinya mungkin bisa apa tuh? Biasanya kalau pakai kon, konstruksi konvensional bisa makan waktu 2 sampai tiga tahun dengan uh, apa namanya uh, dengan temporary uh, building ini tuh bisa sampai uh, bisa diminimas jadi cuma satu tahun gitu. Jadi kayak si apa tuh developernya bisa jual bangunan ini jauh lebih cepat dibandingin uh, kalau kita pakai konstruksi konvensional gitu itu salah satunya gitu atau contohnya uh, kita apa tuh di, di bangunan ini kita bikin public area hijau yang sangat besar di dalamnya gitu uh, dan mereka ngeliat oh, buat apa kan nggak bisa dijual sama developer gitu tapi kita bilangnya bahwa kalau kita punya public space di dalam uh, suatu bangunan gitu si uh, edit value uh, bangunannya jadi nambah gitu jadi yang kita jual ke orang itu kita bilang ke developer itu kita nggak cuma jual apartemen kita nggak cuma jual housing tapi kita jual housing dan taman di depannya gitu jadi kayak uh, yang perlu kita kasih tahu ke developer adalah bahwa kalau kita bikin ini uh, developer ini bakal mendapatkan profit seperti apa sem semacam itu sih kalau dari pengalaman saya gitu Bagaimana, Aisah? Apakah sudah menjawab? Ya terjawab Pak. Makasih pak jawabannya. Ya, Sama-sama. Oke, okay. uh, buat yang mau nanya langsung, uh, apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa langsung rasa aja. Atau untuk uh, Mas Dimas Iqbal mau bertanya langsung? Oke mungkin langsung aja ya kak ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Oh, okay. Ini ada dari Mas Dimas Iqbal. Apakah ada referensi yang Mas pakai dalam merancang desain ini? Hmm, uh, ya sama seperti yang saya uh, sebutin sebelumnya pas presentasi uh, salah satunya itu adalah uh, ini uh, metabolism movement yang ada di Jepang tahun 70-an atau 60-an kalau nggak salah. Itu jadi kayak uh, kalau nggak salah tuh dulu tuh uh, arsitek Kisho uh, Kenzo Tange uh, dan siapa ya saya juga lupa uh, itu tuh punya movement yang ngebuat sebuah bangunan yang uh, apa namanya? Uh, yang elemen bangunan itu terdiri dari si megastructure yang tadi bilang saya core, di mana itu tempat transportasi energi dan orang, dan modul kapsul yang di uh, attach ke megastructure ter tersebut tersebut. Gitu. Jadi, kayak uh, jadi referensinya sih itu gitu. Uh, kalau kita ngomongin metode desain, sih, metode desain uh, referensi itu cukup banyak ya digunain jadi kalau kalau teman-teman sekalian nanti uh, kerja di bidang arsitektur kemungkinan besar ya uh, kita bak apa tuh perlu yang namanya ya apa tuh ngelihat referensi-referensi bangunan gitu untuk menambah wawasan kita gitu bagaimana sebuah bangunan bisa terbentuk dan uh, bagaimana uh, desain itu bisa di, uh, terbangun dengan baik dan itu tuh sebenarnya itu sangat perlu banget untuk seorang arsitek gitu jadi kayak kalau bisa teman-teman sekalian nantinya saat udah jadi arsitek sering-sering jalan-jalan atau lihat-lihat bangunan-bangunan arsitek gitu ya karena itu tuh salah satu cara kita memperkaya metode-metode desain kita gitu. Mungkin selain jalan-jalan bisa baca buku atau Ya kalau kalau apa tuh yang paling gampang ya lihat Instagram arsitek-arsitek terkenal gitu. Jadi kita bisa punya insight bahwa uh, pendekatan desain itu bisa seperti apa gitu gitu sih. Bagaimana Mas Dimas Iqbal? Apakah sudah terjawab? Oke. Okay. Ya sepertinya sudah. Nah, ada lagi kan teman-teman yang mau nanya. Mumpung waktunya masih panjang, bisa bertanya apa aja, loh. Oke, okay. Kak, ini eh, kayaknya ini kan yang sesi pertama tadi, ada jawaban yang belum terjawab, nih, Kak. Oh, okay. Mungkin bisa dijawab sekarang, kali ya. Oh, okay. Ini oh. ada dari Ali e, bertanya, apakah ada ketentuan khusus atau cara tertentu dalam mencari posisi environmental void yang sesuai sehingga tetap memenuhi fungsinya, walaupun dalam keadaan cahaya yang tidak intens seperti yang ditunjukkan dari desain kakak ini. Hmm, jadi, apa tuh ya? Pertama dari kita mesti kita tahu apa namanya? kalau bisa si environmental void-nya itu sejajar sama apa namanya? sejajar sama arah matahari ya. Kalau matahari kan barat timur gitu. Jadi kalau bisa pas kita ngebuat apa namanya? environmental void itu itu sejajar sama barat timur. Kalau ini barat timur ke sini, kalau bisa environmental void-nya gini. Jadi kayak se, sepanjang hari itu dia tuh bisa tetap terang gitu. Dan kalau bisa di pak saat ngebuat environmental void itu di di dalam voidnya itu dicat warna putih gitu. Jadi kayak eh, apa namanya pemantulan sinar mataharinya bisa dilakukan secara optimal gitu sih. Oke. Okay. Iya. Makasih Ali atas pertanyaannya. Nah, ini ada satu lagi nih, Kak, dari Mas Ihsan tadi katanya ada foto dokumentasi ketika sudah digunakan oleh masyarakat. Oh uh, ada sih, tapi kayaknya saya perlu cari dulu ya. Uh, ini kayak kayaknya iya. sih ada ada. Nanti saya cari. Okay. Okay, uh, okay. Nanti bisa hubungin saya aja nanti. kalau Atau kasih apa namanya email atau WhatsApp gitu. Mungkin nanti bisa saya kirim kalau udah ketemu. Oke. Okay. Jadi mungkin Mas Isan bisa langsung kontak ke Kak bahirnya langsung ya yeah. nah apa yang apa ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman tentang materi yang kedua ini atau mungkin aku nanya boleh nih Kak tapi mungkin di luar materi kali ya Oke okay. kan kakak S2 nya nih Belanda nih Ya. Boleh diceritain nggak sih uh, sekolahnya gimana, materinya mungkin, terus kehidupan sehari-hari boleh juga. Hmm, apa okay. ya? Mungkin yang paling beda di Belanda adalah kalau yang pertama itu mereka tuh punya sistemnya tuh nggak semester ya, mereka sistemnya kuartil gitu. Jadi satu tahun tuh di apa tuh jadi nggak nggak per semester jadi kayak dibagi Tiga, tuh. Jadi, kayak kita punya kuartal satu, dua, tiga, empat. Kita, jadi, dibagi empat, jadi satu semester, dibagi lagi, jadi dua. Jadi, eh, mungkin itu yang paling membedakan, kalau secara desain. ya kalau di-undip kayak gimana. Jadi, tapi kalau di... Eh, apa namanya... di saat saya kuliah, eh, apa namanya? Eh, saat mungkin yang beda lagi tuh secara saat perancangan arsitektur kalau di dulu saya di UI itu satu angkatan eh, apa namanya eh, satu jadi kayak punya kelasnya itu kelas gede gitu jadi kayak dan dan tema yang dikasih itu kayak semua orang punya satu tema sendiri gitu dan mesti mengerjakan hal yang sama gitu tapi kalau di pas saya kuliah di Belanda itu kita tuh dikasih pilihan gitu jadi di dalam satu perancangan arsitektur tuh kita tuh dikasih berbagai macam perancangan arsitektur di kelompoknya kecil gitu. Jadi kelompok itu kita 5 5 sampai 10 orang dan setiap kelompoknya itu punya mentornya sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak kita diberi kebebasan untuk memilih desain apa yang pengen kita lebih dalami gitu sih kurang lebih sih kayak gitu kalau secara uh, culture dalam mendesain mungkin orang Belanda itu uh, lebih to the point ya jadi kayak uh, masalah masalahnya apa uh, apa tuh apa aja yang perlu dipikirin sama outputnya apa tuh langsung uh, di apa tuh langsung dikerjain gitu Contohnya itu semacam apa ya uh, kayak uh, apa tuh mungkin itu terlihat bagaimana uh, MVRDV atau UN Studio atau mecano uh, apa tuh apa namanya biro-biro uh, uh, arsitektur yang dari Belanda itu uh, kelihatan nggak kalau dari uh, apa namanya? desain desainnya mereka itu kan sangat terlihat bold gitu kan jadi kayak eh, apa tuh contohnya pas mekano eh pas mekano atau enviat tv bikin eh, kayak pasar di eh, sekaligus eh, apartemen yang ada di rotterdam gitu akhirnya dia dia cuma langsung bikin aja pasar di atasnya tuh eh, apa namanya di, sekitar, di atapnya tuh dibuat apartemen gitu jadi kayak metode-metode uh, desain yang mereka lakukan tuh kayak benar-benar the poin gitu, banyak kebutuhannya apa, yang saya desain tuh apa, dan mereka langsung ngerjain itu. Mungkin agak beda sama mungkin arsitektur arsitek Jepang yang uh, dalam mendesainnya mungkin sedikit ada filosofisnya dan uh, ada pengalaman ruangnya gitu-gitu sih. Jadi kayak mungkin itu salah satunya gitu nah berkaitan dengan pengalaman nih kak ada yang nanti pertanyaan kak Bahir pernah nggak magang di konsultan atau kontraktor setempat? di Belanda maksudnya iya iya uh, pernah uh, sekitar tiga bulan ya uh, enam bulan jadi uh, saya uh, magang di uh, apa tuh biro landscape gitu jadi kalau di Belanda tuh uh, Kebanyakan biro arsitektur tuh nggak cuma ngerjain arsitek juga tapi cuma dia ngerjain landscape dan ngerjain uh, apa namanya uh, urban design juga jadi kayak sangat proyeknya sangat mix, mix gitu ya jadi kayak salah waktu itu saya bikin kayak uh, semacam kompleks perumahan gitu yang jadi kerjasama sama kementerian perairan gitu dan gimana si apa namanya uh, perumahan ini tuh bisa bebas banjir gitu. Jadi mereka tuh punya semacam sistem gimana eh, apa tuh gimana abad eh, saat hujan yang lebat atau airnya tuh naik tuh si Uh, apa namanya si bangunan perumahan tersebut bisa menanganinya dengan baik ya jadi kayak karena kan uh, yang kita tahu kan bahwa hampir lebih dari setengah negara Belanda itu kan berada di bawah permukaan air laut ya jadi uh, banyak uh, desain-desain ide-ide desain yang mencoba untuk uh, men-tackle uh, kemungkinan-kemungkinan yang apa tuh naiknya air laut atau ancamnya gitu sih. Hmm. aku ada yang mau nanya lagi nih kak, uh, mungkin terakhir ya dari aku. Uh, okay. Alasan kakak milih di Belanda tuh apa? Kenapa nggak di negara lain gitu pak? Hmm. sebenarnya saya uh, apply ke berbagai apa tuh uh, universitas ya? Saya apply ke Jepang, ke Italia, sama ke, Bel ke Inggris juga. Udah, uh, apa tuh? Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Saya nggak dapat di Jepang, saya dapat di Belanda, sama di Italia, eh di Inggris, sama di Italia gitu. Uh, kalau di Inggris, uh, karena waktu studinya waktu itu cuma satu tahun gitu, saya ngerasa bahwa kalau cuma satu tahun, uh, kurang banyak yang bisa saya pelajarin. Uh, apa tuh saat saya kuliah S2 gitu. Dan uh, dan di di Italia, kalau di Italia itu uh, saya ngerasa bahwa Italia apa tuh secara budaya Italia itu kan sangat konservatif ya. Jadi kayak uh, kebanyakan, apa tuh uh, kalau pernah apa tuh kalau pernah lihat kota-kota uh, di Italia itu mereka sebisa mungkin mereka mempreservasi bangunan-bangunan tua mereka yang mungkin uh, apa namanya? eh uh, apa uh, umurnya tuh udah ratusan tahun ya dari tahun seri, dari masa-masa Renaissance uh, kayak gitu ke, mas, banyak yang masih di uh, apa namanya dipertahankan sama mereka jadi saya ngerasa bahwa uh, kalau saya belajar di Italia mungkin uh, kurang progresif dan uh, apa itu apa yang saya pelajari kemungkinan besar nggak bisa digunakan di saat saya balik ke Indonesia gitu jadi Uh, itu salah satu alasannya kenapa saya milih di Belanda karena uh, di Belanda itu uh, secara arsitektur dan secara teknologi mereka tuh cukup progresif ya jadi kayak uh, bangun banyak, bang banyak banget banyak banget bangunan-bangunan arsitektur modern di sana dan uh, secara urban design juga mereka uh, sangat ya, lumayan maju ya karena kalau kita kita ngomongin tentang new urbanism uh, kalau teman-teman udah pada tahu bahwa urbanism itu adalah sebuah kota di mana uh, gimana orang di dalam di dalam sebuah kota tuh livability-nya tuh sangat tinggi jadi kayak uh, apa tuh sedikit jadi di orang di Belanda tuh kan sangat mereka tuh jarang banget naik, naik mobil di dalam kota mereka gitu jadi kebanyakan mereka kemana-mana tuh kalau nggak jalan kaki naik sepeda gitu jadi Terus, bagaimana mereka menata kotanya? Sangat mix gitu, jadi kayak kemana-mana deket. Kemana-mana tuh bisa deket, jadi sebuah kota tuh dari satu titik ke titik lain tuh bisa dicapai dalam waktu lima menit gitu. Apa tuh hal-hal yang tersebut? Hal-hal seperti itu tuh yang ngebuat saya, kayaknya belajar arsitektur dan urban design di, di Belanda itu apa tuh banyak yang saya bisa pelajarin dan apa yang saya bisa pelajarin tuh bisa saya terapin kurang lebih di Indonesia gitu sih. Hmm, jadi sekalian itu ya tips-tips buat milih negara kalau misalnya mau oh, investasi iya, iya. gitu ya. Ya. Nah makasih kak atas jawabannya. Ini terakhir ada pertanyaan uh, dari kak Irsyad. Uh, kalau ad, kalau untuk bangunan Kedua, yang ini hmm. Kan juga concern ke masalah Circularity dan sustainability-nya Circular, hmm. Circularity sendiri kan Bentuknya ada banyak Gimana nih? Proses hmm. berpikirnya dari Mas Bahir sendiri Sampai bisa kepikiran Dan ngangkat circularity ini Dan bahkan sampai tahu bentuk circularity Apa yang di-apply kebangunannya Kalau hmm. Hmm itu sih pertama karena apa tuh sebenarnya pas kita ngerjain ini tuh kita nggak nggak punya waktu cukup banyak buat research bahwa ini tuh seperti apa gitu jadi kayak kebetulan waktu saya apa tuh saya dan teman-teman kuliah di sana tuh ada ada mata kuliah tentang circularity yang gimana jadi dan kebetulan tuh kayaknya bisa langsung saya terapin di dalam sini gitu. Jadi kayak uh, apa tuh gimana mata kuliahnya itu apa ya saya lupa namanya. Pokoknya intinya adalah semua bangunan di uh, di dunia ini tuh ada yang uh, apa tuh uh, menghasilkan karbon gitu. Dan uh, bagaimana apa tuh dan untuk mengurangi emisi karbon tersebut salah satunya adalah dengan uh, circularity dan self-sufficiency gitu dan apa tuh dan untuk mencapai itu biasanya itu udah ada apa ya semacam pakemnya gitu. Contohnya kayak uh, water recycle gitu. Itu kan salah satu circularity jadi kayak gimana uh, beberapa apa tuh work, air yang dipakai contohnya uh, bisa dipakai lagi atau kayak mau apa tuh, memanfaatkan air hujan untuk salah satunya mungkin uh, flush toilet gitu-gitu. atau untuk apa namanya? Uh, listrik gitu kalau bisa gimana uh, pasokan energi listrik tuh enggak cuma dari satu grid gitu jadi apa tuh ada dari berbagai macam grid mungkin ada yang dari uh, solar panel ada yang dari uh, mungkin tenaga angin dan semacamnya jadi kayak di diversifikasi penggunaan uh, apa tuh source dari energi gitu gitu sih jadi sebenarnya uh, untuk apa tuh self-sufficiency ya, kalau teman-teman sekalian baca-baca sebenarnya itu eh, gak terlalu banyak pilihannya jadi kita kayak tinggal eh, plug and play aja kayak copot pasang aja kan contohnya oh ini di apa tuh di bangunan di sini mungkin bisa dipakai water recycle atau solar panel atau semacamnya gitu jadi kayak tinggal aplikasi aja sih jadi semacam itu. Oke, okay, buat Kak Irsyad, apakah sudah terjawab? Iya, nah, sudah mungkin ya. Oke, okay. oke, okay, makasih banyak uh, buat Kak Bahir dan berhubung sesi tanya jawabnya sudah habis. Kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya. Di rangkaian acara berikutnya ini, sebagai bentuk rasa terima kasih, kami dari Panitia ada sedikit kenang-kenangan, nih, buat Kak Bahir. Nah, yaitu pemberian pakat kepada pembicara pada tim dokumentasi, silakan dipersiapkan. Oh ya kak, mungkin uh, buat Kak Bahir boleh di stop share Oh stop share, ya? oke. Okay. Iya, makasih kak. Oke, okay, buat Kak Ziat dipersilahkan memberikan plakat kepada pembicara. Ya. Yeah sebelumnya terima kasih kepada Mas Bayer yang udah menceritakan dari karya-karyanya sudah banyak beri insight dan pengalaman-pengalaman juga jadi ini dari panitia ada sedikit pelakat atau terima kasih juga mungkin bisa ada dokumentasi tim dokumentasi Oke okay, oke. Okay. Oke okay, uh, sudah siap ya. Satu hmm. dua tiga. Uh, sekali lagi kak. Oke okay, satu dua tiga. Oke okay, terima kasih kak. Ya. Yeah. nah dengan adanya pemberian plakat tadi kepada pembicara menandakan kita sudah ada di pengujar penghujung acara nih teman-teman. nah kita dapat insight yang banyak banget dari Kak Bahir melalui presentasi karya-karyanya. nah dari materi yang sudah disampaikan tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa disimpulkan. Um, terutama di Bold Nature yang merupakan proyek saimbara berupa tempat tinggal sementara yang memerhatikan dari pengaruhnya ke alam hingga keberlanjutannya untuk memuat penduduk dalam waktu tertentu. Desain dilakukan dengan pendekatan top-down, konstruksinya berupa modular dengan core megastructure yang penyusunannya dapat membentuk tipologi-tipologi bangunan yang berbeda-beda. Desain bangunan juga mengadopsi konsep circularity di mana dapat dimaksimalkan pengguna, penggunaan kembali beberapa elemen untuk diolah kembali agar dapat dimanfaatkan. Pendekatan ini dapat memaksimalkan penggunaan material waste dan secara langsung juga dapat mengurangi dampak bagi lingkungan. Nah, dari situ kita dapat wawasan mengenai proses penciptaan karya dari awal e, seperti menentukan konsep, ide sampai karya itu tercipta dengan baik. Nah, kepada Kak Bahir nih aku mau ngucapin sekali lagi banyak terima kasih buat materi-materi yang udah Kak Bahir sampaikan. Pastinya berguna banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Nah, e, karena tadi kita udah dapat banyak banget nih Ibi baru, dan lain sebagainya, mungkin dari teman-teman boleh banget kalau ada yang mau memberikan kesan-pesannya selama mengikuti seluruh rangkaian acara tadi. Apa aja boleh tentang materi, tentang keseluruhan acara. Yang mau nyampaikan kesan-pesan, boleh banget. Ayo, siapa nih yang mau nyampein kesan pesan satu orang aja, atau hmm, aku tunjuk nih? Aku tunjuk aja kali ya, mungkin. Dari Ali, Ali Patko Rahman Eli, bisa disampaikan kesan-pesannya? Uh, ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, aku perkenalkan aku, Ali, dari 2000, Arsitektur untuk 2020. Aku ingin menyampaikan kesan yang sebetulnya uh, bagi aku untuk beda karya kali ini terkesan bagus banget mendapat insight baru dan memberikan juga berbagai konsep yang kira-kira bakal di, uh, bisa diterapkan kepada berbagai desain yang akan kita uh, buat nanti terinspirasi dari apa yang telah dipaparkan oleh Kak Anwar tadi terima kasih kepada Kak Anwar juga yang telah menjadi pemateri pada uh, bedah karya kali ini apalagi aku mendapat insight tentang void yang tadi sempat juga dijawab pertanyaanku oleh Kak Anwar. Pokoknya terima kasih atas segala panitia dan juga Kak Anwar atas uh, beda karya kali ini. Terima kasih. Oke, makasih banyak Ali atas kesan-kesannya. Nah, mungkin sebelum ditutup, karena tadi diawali dengan doa, maka ada baiknya kita akhiri juga dengan berdoa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, sebelum meninggalkan room, kita ada sesi foto bersama dulu. Ayo, teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam ya. Kalau bisa, semuanya on cam nih. Foto-foto yuk. Ada teman-teman yang lain mana nih? Mungkin yuk. Kita foto bareng-bareng. Sama Kak Bahir nih. Kapan lagi kan? Mungkin ditunggu satu menit kali ya. Mungkin ada yang mau siap-siap. Yang cewek mungkin mau berhijab boleh. Oke, okay. ada lagi yang mau on-cam? Oke, okay, mungkin langsung aja kali ya. Oke, okay, tim dokumentasi, uh, standby ya. Aku hitung sampai tiga. Satu, dua, tiga... Tiga kali SS, kali ya. Oke, yang kedua satu dua tiga. Yang terakhir nih, oke satu dua tiga. Oke, oke, makasih teman-teman. Nah, sebelum lift juga, teman-teman boleh di kolom chat. Itu udah ada link evaluasi untuk kegiatan akar ke depannya. Mohon diisi ya, teman-teman. Oke, saya Anissa Nur Afifah, selaku MC sekaligus perwakilan dari seluruh panitia. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dalam memandu acara pada hari ini. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih panitia. Makasih.